Assalamualaikum semuanya, selamat pagi Arab Saudi dan selamat apa ya kalau di kita, pokoknya selamat siang, pagi, sore, malam, menjelang sore atau menjelang malam, kapan aja yang nonton ini ya. Nah sekarang Kang Rijal lagi berada di salah satu tempat yang cukup indah. Ini adalah danau. Suara burung sudah mulai berkicau. Jauh dari perkotaan. Jadi ini danau tersembunyi di bawah balik-balik Bukit Uban. Tuh, lihat. Jadi bukitnya itu putih ya. Kayak uban gitu. Tuh lihat, bisa teman-teman lihat. Nanti agak siangan mungkin lebih jelas. Masya Allah. Salah satu keajaiban fenomena alam yang mungkin tidak akan semua orang tahu. Karena ini memang tersembunyi, teman-teman ya. Ternyata kalau kita mau mengeksplor banyak hal yang bisa dibilang ini keanehan-keanehan yang berada di Arab Saudi ya. Masya Allah, tabarakallah. Di bawah sekeliling gunung-gunung batu. Dan di bawahnya ada air. Masya Allah. Coba kita mendekat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, mungkin buat teman-teman yang pergi umrah ataupun haji. Tidak akan bisa ke tempat-tempat seperti ini ya. Dan saya berusaha untuk sharing buat teman-teman semua. Tuh lihat teman-teman semua. Masya Allah. Dan ini cukup luas sampai ke ujung sana. Airnya juga masih banyak. Di mana ada air, di situ pasti ada kehidupan. Nah, ini teman-teman, rumputnya rumput-rumput putih semua. Makanya ini bisa dibilang bukit beruban ya. Masya Allah tuh teman-teman di atas. Nah, ke sana udah mulai terang. Ini ada apa nih? Wah, ada Edelweiss, Kang. Bunga keabadian. Ini nih. Ini biasa di Gunung Putri nih. Apa ya ini? Kok mirip ini ya? Tapi kayak berini takutnya gatel. Aneh nih, baru nemu saya ini. Luar biasa ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, udah mulai terang teman-teman tuh lihat. Bukitnya sekarang udah kelihatan ya. Di atas putih semua. Masya Allah, Masya Allah. Tuh, ini tinggi banget ya. Dan batu-batunya itu kayak nempel-nempel sembarang gitu. Tapi nggak jatuh. Mungkin karena nggak ada pergerakan ya teman-teman. Karena di sini nggak ada gempa. Makanya batu walaupun agak nempel-nempel gitu kita nggak khawatir gitu ya. Tuh, lihat kayak gini. Jadi nggak khawatir kita walaupun di bawahnya jatuh gitu. Masya Allah. Kita kesini sebentar. Jadi kita mau turun tapi takut ya. Jadi tidak direkomendasikan di sini untuk turun ke bawah karena ada larangan. Nah, tadi malam itu kita di sini. Indah banget, teman-teman. Jadi ke sana view-nya bukit dan danau. Terasa oke, seperti teman-teman. Di ini episode terakhir.
terakhir. Bukan di Arab Saudi. Episode terakhir. Acara makan terakhir. Ada jeruk. Mana susunya? Jeruk susu makan terakhir. Jeruk. Jeruk makan jeruk dong. Jeruk makan jeruk. Satu lagi gelas. Nyari kopi mal ke teh. Ngopi dong. Ngopi dong. Masa lagi, habis makan enggak ngopi? Pulang mau mal. Lu mau makan mal? Mau lah. Nah, makan jeruk mau mal kakak gok tuh susunya. Mau di sana. Nah, kalau hujan itu batasnya ya, teman-teman. Nah, itu meteran tuh. Jadi bisa sampai ke sana. Kebayang enggak ini dalamnya? Berapa meter. Tapi karena sekarang hujannya udah enggak ada. Jadi airnya udah mulai surut ke sana ya. Dulu ini sampai ke sini nih. Sampai tinggi. Makanya sebenarnya enggak boleh di sana ada pos. Cuman kita udah minta izin. Boleh tapi asal jangan turun katanya gitu ya. Karena berbahaya demi keselamatan teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Indahnya ya. Karena kita mau pulang. Ngambil gambarnya sekarang aja walaupun agak belum terlalu terang ya. Nih teman-teman. Nah ini bendungannya. Jadi ini mengantisipasi air turun ke kota. Jadi di bawah sana itu kota ya. Jadi kalau air turun dari arah sana pegunungan ditampung di sini teman-teman. Jadi ini bendungan. Makanya ini berbentuk seperti danau ya. Oh. Luar biasa. Gitu ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut. Saya mau ngopi-ngopi dulu nih. Nah teman-teman, ini udah agak siang. Tuh bisa teman-teman lihat. Jadi bukitnya itu sekarang memutih ya. Kalau kemarin menghijau, sekarang memutih teman-teman. Maka ini saya bilang ini adalah bukit beruban. Berubahnya. Saya namakan ini Bukit Uban. Perubahan tanda akhir. Kalau masalah itu wallahu alam. Oke, okay, teman-teman. Sekarang nah, saya jadi kita mau turun nih ke bawah sekarang. Nah, teman-teman, jadi kita mau pulang, sekarang mau turun ke bawah. Jadi tadi kita di atas bukit tuh, lihat ini ke atas. Waduh. Luar biasa. Ini kayak ini apa? Padalarang. Nah, ini mudun ini, guys. Ini pudunan pegat duriat kalau saya. Oh, ini jalannya seperti ini. Nah di sini itu pos penjagaan ya. Itu penasaran sana. Nah, ini menurun. Dulu nggak bisa dilewati, tapi sekarang udah diperbaiki. Jadi kita bisa ke atas. Ini kok mau ya jadi penjaga di sini ya? Tuh kemana-mana kalau ada apa-apa gimana? Tuh, lihat bukitnya. Jadi bukitnya itu putih semua sekarang. Ini masih menurun lagi? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditutup. Apa ini? Jalan keluar. Apa ini? Mana? Ada suara-suaranya. Hah? Kenapa di netralin kamu? Jangan jadi gak ngerem. Ekstrim. Cuma di sini saya bawa mobil naik gunungnya. Naik turun kayak gini bawa mobil. Luar biasa. Nah, kita sudah ke dataran. Mana ya? Nggak ada sekarang, Kang Filipin tuh. Serius? Oh, ada benar. Ya udah teman-teman, jadi saya sekarang mau lanjut ke Kota Jeddah. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa dukung terus channel kami.
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.